Oke, guys, balik lagi di konten gue kali ini. Kita main game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Sorry nih, belum posisi enak. Oke, udah posisi enak. Kita langsung mulai lanjut ceritanya di sini. Kadang susah gitu loh nyari posisi enak. Tapi ini udah posisi enak. Takut copyright, guys. Makan tujuh jurus sama kelas. Ya pakai kamuflase tapi nggak bisa, guys. Makan tuh. Hina banget sih dia kalau kalah sama Obito kecil. Oke, armornya sudah hancur. Makan berjurus batu bata. Nah, ini kita flashback ke misinya Boruto ya, guys. Misinya Obito. Karena saking tidak tertariknya gue dengan Boruto tuh suka ketukar-tukar gitu, cuman mau gimana, guys, gue pengen ngerasain perfect Susanoo nya Sasuke gitu. Menang. Takut copyright, guys. Karena takut copyright, jadi kita skip aja. Chidori. Mampus tuh.
kobaran api kan. Oke, tidurin lagi. Ya, itu cepet banget sih tadi. Gua sampai kaget. Ya. Oke, lumayan. Dapat lagi. Oke, dapat lagi guys.
stok yang dapat lagi. Easy banget. Bahkan dia belum gua kasih nyentuh sedikit pun loh. Okay, easy ternyata guys. Nah, maka ini akan menjadi easy lagi. Disensor guys, jadi gak ada darah guys. Menurut kalian agak nge-frame gak sih ini? Oke, seru. Ini perfect sih guys, kita nggak dapet damage sama sekali. Keren. Tapi kakasinya grafiknya agak breng gitu ya. Oke, kita skip dulu. Thank you.
gue semua, guys. Tapi banyak misi yang gak komplit, cuman ya gimana lah, kita speedrunner aja. Siapa itu Zetsu kan? Salah guys. Ini gue tadi kepencet sih sebenarnya. Oke, ini kita pilih lagi, guys. Oke, siapa tips? Beri wanita yang kedua dengan lebih tenang. Thank you.
gue bete sih misi kayak gini sih. Gue paling bete misi ini sih guys, misi-misi kayak gini nih gue bete nih, karena boring gitu loh.
nih guys. Kita lihat ini film, bukan sih, bukan film si gameplay gila, boring banget. Ini terakhir nih kayaknya nih. Jadi gak enak. Oke, guys, itu bapak gue ya, guys, ya. Oke, guys, gue lagi nyari ID card gue. Ketemu, kader. You can even go to the hospital.
Terus aku gigit dong, tangannya sampai berdarah. Tuh guys, digigit sampai berdarah guys. Oke, lumayan boringnya misi Obito kali ini. Oke guys, mungkin gitu aja sih kontennya. Agak boring ya konten kali ini ya, soalnya misinya lagi kurang bagus. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dadah.